jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Oke guys, kali ini AGM Channel kedapatan Mio ya, dengan kondisi suaranya klotok-klotok di sebelah sini ya. Coba Anda dengarkan, saya hidupkan dulu ya. Oke, ini kalau diem tidak masalah guys. Lalu pada saat kita gas begini, dia akan bunyi. Oke guys, kalau Anda menemui hal semacam ini, Anda gunakan logika ya. Logikanya apa? Logikanya adalah dia akan bunyi pada saat gas ditarik. Setelah ditarik normal maka dia hilang. Berarti bunyi itu adalah pada saat perpisahan atau pada saat pergerakannya kampas ganda di sini, pada saat bergerak gitu ya. Jadi intinya adalah pada saat kita gas, pada saat ini bergerak, mulai start bergerak begini, dia bunyi. Tapi setelah ini mapan, jadi setelah misalkan ini ada ini ganda ya, setelah dia mapan begini, maka dia normal, dia tidak bunyi karena dia sudah posisi gigit. Nah, jadi bunyi tadi akan bunyi kalau dia pada saat pergerakannya begini. Oke, itu secara logikanya. Maka ini kita tahan dulu informasi ini, kita buka dari dalam. Oke. Jadi benda ini akan berbunyi jikalau dia posisi membuka. Terima kasih. Oke guys, jadi secara teori yang bunyi adalah di pergerakannya ini ya. Maka ini kita cek dulu ya. Oke guys, bisa Anda lihat guys, ini punya jarak ya, punya jarak kosong. Kemudian ini sama ini mepet ya, kemungkinan bisa diakibatkan oleh pergerakannya ini. Jadi timbul suaranya tadi kan semacam ini, jadi semacam begini kan. Ini kita keluarkan, ini kita kasih ganjal ya. Ini kan punya jarak toh, kelihatan? Ya. Oke guys, kita carikan ring ya. Ring ini kita masukkan di sini. Oke guys, bisa Anda lihat. Jadi harapannya dengan sini dikasih ring sehingga ini jarak ini menjadi padat, ya. Kemudian ini tidak langsung bersentuhan dengan sini, ya. Thank you.
Oke guys, kalau kita lepas mangkoknya ini, dia tidak ada suara. Berarti intinya ada suara hantaman dari sini sama sini. Kemudian kalau kita ngoreksi dari sini, lihat kan? Ini ada warna yang berbeda. Nah, ini adalah ciri-ciri warna daripada dia punya gesekan, ya, dia punya gesekan. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia begini? Sekarang coba kita kurangin ini guys, kita kikis ini ya, artinya kita ratakan coba. Sip. Oke guys, ini murnya ini kita kurangi ya, dengan harapan nanti biar tidak bersentuhan dengan ini, nanti kita koreksi apa yang terjadi ya.
jikalau ini terpasang di sini dan jikalau ada mangkoknya ini nempel, maka dia bunyi. Mangkok ini terlepas, dia tidak bunyi. Jadi maksud saya adalah bahwa penyakit intinya adalah di dalam sini. Maka yang kita olah tetap yaitu di dalam sini. Dan ini kita keluarkan lagi ya, kita koreksi contoh semacam ini ya. Ini ada timbul goyangan ya. Kita coba ini orisinilnya ya. Jadi ini bekasnya orisinil ya, tapi bekasnya ya. Kita ambil coba, kita masukkan di sini. Ini kayaknya lebih bagus ini ya. Coba kita pindah di sini ya. Oke guys, ini karetnya tetap menggunakan yang orisinilnya ya. Yang ini kan lebih lentur ini ya. Ini lebih solid ini. Ntar ya, ini mama bantuin ayah dulu ya.
Oke guys, kita coba ulang ya. Oke guys, bisa Anda ketahui tadi kalau digas begini bunyi tarak-tarak-tarak gitu ya, pada saat ini terjadi buka begini ya. Dari hasil analisa dan ini sudah beberapa kali buka tadi ya, endingnya yaitu permasalahannya adalah ini terjadi kocak ya, jadi kocak begini intinya. Kemudian kebetulan ini ya, kita carikan ini punya yang orisinil, dia malah lebih bagus orisinilnya, jadi dia langsung gigit begitu ya, jadi dia masuk langsung gigit sehingga dia tidak ada pergerakan. Pada saat ini buka, di sini ada beban kan, beban mangkok ini tadi bikin nempel. Kemudian di sini tidak ada gerakan yang oplak begini, intinya begitu ya. Sekali lagi, dari awal kan kita selalu menggunakan logika, dan dari awal penyakitnya adalah di sini, maka tidak usah kita lari kemana-mana karena penyakitnya ada di sini. Oke? Kalau sudah ketemu penyakitnya di sini, ya kita di sini terus, kita fokus di sini terus. Bahkan sampai beberapa hari pun kita fokus di sini, ya karena penyakitnya memang kita punya feeling di sini. Oke guys, ternyata feeling tadi juga mempersempit geraknya daripada penyakit tadi, dan akhirnya memang dipastikan bahwa ketemunya adalah di pergerakannya ini tadi. Oke? Oke guys, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel ya. Memang penyakit metik banyak sekali macamnya ya. Kadang kita bunyi kelotok pun juga kelotok macamnya banyak. Ada bunyi kretek-kretek juga macamnya banyak ya. Jadi intinya penyakit itu banyak sekali, tidak bisa disebut satu persatu dan penyebabnya juga banyak. Oke, yang penting kita tahu wilayahnya dan kita gunakan logika. Wilayah itu kita kunci terus bahwa itu ada di situ, maka pasti akan ketemu. Oke guys, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Salam dari kami AGM Channel.